Kapal atau dikenal juga dengan kalus adalah salah satu kondisi lapisan kulit menebal. Biasanya kapalan ini terjadi di bagian tangan dan juga pada bagian kaki. Ada baiknya mengetahui penyebab kaki menjadi kapalan. Inilah beberapa penyebabnya. 1. Ukuran sepatu yang tidak sesuai. Jika pernah membeli sepatu yang tidak pas atau sempit, bisa memicu kapalan. Karena gesekan-gesekan pada sepatu tersebutlah yang membuat kaki menjadi kapalan. Jika sering menggunakan sepatu yang ukurannya tidak pas, kapalan pada kaki bisa menjadi cukup parah. 2. Berdiri lama. Bila sering melakukan kegiatan yang mengharuskan banyak berdiri, juga bisa berpotensi mengalami kapalan. Waktu berdiri, kaki seringkali bergesekan dengan benda-benda yang ada bawahnya, sehingga hal tersebut akhirnya membuat kaki menjadi kapalan. 3. Tidak memakai alas kaki. Jika sering tidak memakai alas kaki pada saat beraktivitas, bisa membuat kaki menjadi kapalan. Hal tersebut dikarenakan kaki bergesekan langsung dengan aspal pada jalanan, dan itulah yang membuat kaki menjadi kapalan. Jika sudah mengetahui penyebab kapalan di kaki, ada beberapa cara yang cukup mudah untuk menghilangkan kapalan di kaki. 1. Membeli sepatu dengan ukuran yang sesuai. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa sumber dari kaki kapalan adalah penggunaan sepatu yang ukurannya tidak pas atau sesuai. Oleh karena itulah, sangat penting sekali untuk membeli sepatu dengan ukuran yang pas dan juga sesuai. 2. Rendam kaki dengan air hangat. Langkah selanjutnya adalah dengan merendam kaki yang kapalan dengan menggunakan air hangat. Air hangat dipercaya membuat kapalan pada kaki melunak, sehingga perlahan-lahan kapalan pada kaki nantinya menghilang. 3. Melembabkan kaki dengan lotion. Untuk menghilangkan kapalan pada bagian kaki, juga bisa membuat kaki menjadi lebih lembab dengan menggunakan lotion yang mengandung salisilik asid. Kandungan salisilik asid di kaki ini mampu untuk mengatasi kaki yang kapalan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menggunakan alas kaki saat keluar rumah untuk mencegah kaki kapalan.